Halo guys, selamat datang guys. Dan sekarang kita main basara lagi guys. Kita pakai karakter ya Saika Mogoichi guys. Sebenarnya gue ingin main biasa ya guys, tapi ngelihat sticknya ada masa muda yang battle dan juga yang banyak yang battle, ya jadi battle aja guys. Dan saya akan nunjukin bagaimana saya cara mencari uang guys. Ya seperti ini guys. Oke. Saya tuh kalau mencari uang bukan yang farm yang membunuh banyak orang, tidak guys, tapi saya pergi ke stack yang battle. Ya seperti ini guys. Kita kalahkan dulu masa muni guys. Oke, kalahkan aja dulu. Ini mudah kok, karena status senjatanya Saika itu benar-benar udah full guys. Ya 60% lah, tidak sampai 100% memang. Dan ya kalian lihat, sekarang kita akan dapatkan pedangnya guys. Pedangnya karena kita sudah mengalahkan Masumune, kita akan dapatkan hadiah pedangnya guys. Oke, kita akan lihat full. Nah setelah itu guys, kita tentu saja kita jual guys, dan kita akan dapat uangnya guys. Ya kita jual, kita pilih aja yang mana, terserah kalau bisa guys ya, biar cepet banyak ngumpul uangnya. Ya kita yang 6 slot itu kita jual yang hijau, apalagi yang hijau-hijau itu guys, yang item yang hijau-hijau itu guys, harganya itu agak mahal guys ya, jadi kita bisa jual. Jadi triknya gitu guys ya, kita cari yang stick yang battle-nya itu versus, kita ubah hadiahnya guys ya, kita pencet kotak itu kan keluar, jadi kita ubah hadiahnya sampai slotnya itu ada 6 guys. Yang pedang loh guys ya, pedang itu bisa dijual, dan kalau slotnya itu 6 itu harganya agak mahal guys, apalagi ada item yang hijau-hijau itu guys, itu lumayan. Jadi ya cepet gitu guys. Ya memang sih ada cara ya kita farming di stiknya Maeda Keiichi atau siapa, tetapi itu kan lama gitu loh guys. Ini cuma berapa menit kita jualin senjatanya, udah itu doang guys. Tuh kita jualin guys, kita jualin, dan tuh udah banyak kan, tuh udah yang harganya berapa itu guys. Oke. Nah itu kan ini kan lumayan guys ya, kita kan first battle itu guys, kalau yang seperti ini kan dapat 5 pedang ya, 6 pedang itu guys ya, 6 pedang itu satu player. Jadi kan kita kan setiap pertandingan kan kita memakai 2 player, otomatis hadiahnya itu dapat 12 pedang guys. Jadi 6 tambah 6 itu sama dengan 12 ya guys, bukan 10, sorry guys. Kita jualin aja guys ya, yang karena ya memang di sini kita pedang saya itu sudah full, mencapai batas maksimalnya itu kan 40, jadi kalau lebih dari 40 kita jual aja guys, kita jual. Oke, biar cepet banyak tuh, udah 88 guys ya, tadi itu 8 berapa itu lupa saya guys. Oke. Tapi poin uang saya itu udah ngumpulin dari awal ya guys. Tapi ya saya suka yang ngumpulin uang tuh pakai yang itu, dan ini ya kita buktikan lagi ya, sini kita tarung dari stick yang ini ya guys ya, battle lagi. Kita ubah dulu guys. Ya, kita jangan lupa pakai playbook yang ini guys. Yang ini adalah yang ini cukup. Itu yang biar gak kalian terpental itu guys, jangan lupa guys. Lah ini kita ubah ya, kita ubah, cari yang sesuai adalah ini guys, ini sesuai guys, ini hijau-hijaunya banyak. Oke, kita lanjut langsung guys, gas. Oke, kalau bisa kalian tuh jangan terkena damage-nya ya guys ya, tapi kalau terkena ya gak apa-apa sih. Tuh, ini guys kita timbangin aja guys. Wah ini mantep, pakai Saika Mogoichi itu mantap guys, karena ya
senjatanya itu sudah di upgrade sama saya guys. Itu kalau dipresentasikan itu hampir 60% lah. Itu kalau sampai 100% itu dua serangan atau tiga serangan udah mati. Oh, cuma 5 guys ya, cuma 5. Tapi gak masalah, 5 itu guys sama kita dapetin senjata itu 10 senjata, karena ya kita dua player guys. Jadi Saikama Weiji itu dapat 5 pedang, dan karakter saya itu apa, yang partner saya itu kan Suruhime juga dapat 5 pedang, jadi totalnya 10. Sebenarnya saya ingin main biasa ya kayak video-video yang sebelumnya, tapi berhubung sticknya itu ada yang ini guys, ada yang battle, ya otomatis saya ambil yang battle aja, karena yang ngumpulin duit dulu guys buat upgrade senjata gitu, dan juga beli playbook guys. Playbook saya itu saya dimaksimalkan semua guys, di full kan guys, jadi nyampe 99 semua guys, sampai mentok pokoknya ya, sampai mentok guys. Kita jual, kalau sudah terkumpul kita cari yang lebih ya guys. Ya terserah sih, kita jual yang mana aja gak apa-apa, tapi kalau saya yang jual yang terbaru ya, yang tulisan ada new atau neo itu guys ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu guys caranya guys ya. Oke, jangan lupa guys like subscribe untuk bantu channel ini guys, butuh untuk bantu channel ini supaya cepat berkembang dan saya semangat guys. Oke, ini di sini guys, kalau kalian ada yang ingin tahu caranya, kalian kurang tahu kurang jelas, kalian komen guys ya, komen. Oke, sampai jumpa dan bye bye. Oke, dadah.